Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita talabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i, mudzakaratul ilmi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian malam hari ini adalah kajian yang insya Allah akan rutin, dan pelajaran kita berdasarkan dengan panitia punya kesepakatan, yaitu untuk membahas tentang ilmu akidah atau dengan ilmu tauhid. Dan sebagai buku rujukan yang kita akan jelaskan pada kesempatan malam yang insya Allah seterusnya adalah kitab tauhid dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin, yaitu Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Insyaallah kita akan mempelajari kitab ini, walaupun waktu yang cukup panjang mempelajari kitab ini, yaitu kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan syarah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kitab ini berupa syarah, nanti kita akan jelaskan, yaitu 2 jilid. Dan alhamdulillah juga sudah diterjemahkan ke edisi bahasa Indonesia, di mana dijual di toko-toko buku insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita tidak akan langsung mempelajari kitab Tauhid, tetapi kita akan membahas sebuah pengantar terlebih dahulu, karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah keilmuan atau satu keilmuan yang tidak diketahui mukadimahnya, maka tidak akan sesempurna orang yang tahu tentang akidah secara menyeluruh daripada orang yang tahu tentang hakikatnya.
Pada kesempatan malam hari ini kita akan jelaskan sebagai mukodimah, walaupun mukodimah mungkin udah sering, tetapi kita akan membahas permulaan dari pembahasan kitab Tauhid ini. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu istilah para ulama tentang ilmu akidah atau dengan ilmu tauhid. Kemudian apa hukum mempelajarinya dan apa keutamaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal dalam ungkapan para ulama, dinul Islam, agama Islam, yang merupakan din yang Allah Ta'ala pilih untuk hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, wa may yabtagi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang menempuh jalan selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Di siapa saja yang menempuh jalan selain dinul Islam, menempuh jalan selain syariat Islam, maka seluruh amalnya tertolak dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan dinul Islam adalah agama yang Allah Ta'ala sempurnakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku atas kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Lalu para ulama menjelaskan maratibuddin, tingkatan agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, Islam, iman, ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Hal itu karena Jibril alaihissalam datang di tengah-tengah para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, hadis Umar dalam Sahih Muslim, dalam hadis pertama Umar bin Khattab berkata, "Bainan nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'bi, la yu'arfu ahadun minna." Fajalasa fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa yadaihi ala fahdaihi faqala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu salati wa itai zakah wa sawmi ramadhan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna annahu sa'alahu wa yusaddiquhu. Wa qala, mal iman? Qala, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Faqala Jibril, sadaqta. Qala sahabah, fa'ajibna sa'alahu fa yusaddiquhu. Faqala, mal ihsan? Faqala Nabi sallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa qala sadaqta. Wa qala masaa'a. Qala mal mas'ulu bi a'lam min as-sa'i. Wa qala akhbirna bi amaratiha. Wa qala akhbirna bi amaratiha al-hadis ila akhirih. Wa qala fi akhirih. Hadza Jibrilu yu'allimukum amra dinakum. Yu'allimukum amra dinikum. Kemudian dalam hadis Umar ini tadi disebutkan bahwa Nabi SAW duduk dengan para sahabat, lalu tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Jadi malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Lalu beliau bertanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka beliau mengatakan Islam mengucapkan syahadatain, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Lalu beliau berkata, engkau benar. Lalu para sahabat, kami kaget dia bertanya dan membenarkan. Lalu Jibril alaihissalam bertanya lagi, apa iman? Maka Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Lalu Jibril bertanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka malaikat Jibril bertanya, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Lalu beliau bertanya lagi, apa ciri-cirinya? Maka Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian di ujung hadis, maka Nabi SAW mengatakan ketika malaikat Jibril itu telah pergi, maka beliau mengatakan, hadza Jibrilu yu'allimukum amra dinikum. Inilah Jibril mengajarkan tentang agamamu. Fadinul Islam, yani Islam, wal iman wal ihsan. Ini adalah maratibuddin. Kemudian para ulama menjelaskan dalam sisi yang lain, fadinul Islam aqidah wa syariah wa akhlak. Waqala ba'dul ulama, ad-dinul Islam aqidah wa syariah. Waqala ba'duhum, dinul Islam aqidah wa syariah wa akhlak. Kemudian para ulama menjelaskan ketika meneliti isi Al-Qur'an dan meneliti isi dari hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka menggambarkan Islam ima kepada dua hal atau dibagi kepada tiga. Sebagian mereka mengatakan dinul Islam akidah wa syariah. Dinul Islam adalah akidah dan syariah. Yang dimaksud dengan akidah, mayata'alaku bi'itikadil qalbi, mayata'alaku bi'amalil qalbi. Adapun yang dimaksud dengan akidah dalam istilah para ulama yang kita akan bahas nanti adalah apa-apa yang berkaitan dengan keyakinan hati, apa-apa yang berkaitan dengan amalul qalbi, yaitu amal hati. Adapun yang dimaksud dengan syariah, ahkam, min halali wal harami wal awamir wa nawahi. Adapun syariat, maka yang dimaksud adalah halal dan haram. Awamir wa nawahi, yaitu berupa perintah dan berupa larangan, yang merupakan bagian dari agama ini. Nah, sebagian para ulama menyebutkan dinul Islam akidah wa syariah wa akhlak. Dinul Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak adalah akhlak kaitan dengan kesempurnaan, keislaman, dan keimanan seseorang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
Inilah dinul Islam, gambaran secara global. Nah, sekarang kita mengenal dalam keilmuan agama kita. Ada ilmu akidah, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan akidah atau tauhid atau iman dan yang seterusnya? Nah, kita akan jelaskan mukadimah poin penting ini. Pertama, akidah. Apa itu akidah? Akidah fil lughati bimakna rabtu syai' bil quwwah. Akidah dari sisi makna adalah rabtu syai'i bil quwwah, yaitu mengikat sesuatu dengan kuat. Kaqaulu rajulin masalan aqdun nikah, ikatan pernikahan, itu diterjemahkan oleh kita. Wa amma fil istilah, adapun dalam definisi istilah, maka yang dimaksud dengan akidah adalah hukmu dihni al-jazim alladhi la yatatarraku fihi syak wa qad yakunu sahihan wa qad yakunu batilan. Akidah secara istilah adalah hukmu dihni al-jazim. Jadi apa-apa yang diyakini oleh hati atau akal kita dengan sepenuhnya, yang tidak tercampuri dengan keraguan. Jadi sesuatu yang diyakini oleh kita yang tidak tercampuri oleh keraguan, itu dinamakan dengan akidah. Yaitu yang bisa mengikat seseorang hatinya, keimanannya dan keyakinannya. Dan ini bisa benar, bisa salah. Maka dikatakan akidah sahihah, akidah batilah. Akidah yang sahih, akidah yang batil. Wal akidatu sahihah hiya allati yutabiku alwaqi allati mustanaduha alkitab wa sunnah bifahmi salafil ummah. Akidah yang sahih adalah akidah yang sesuai dengan kenyataan, yaitu yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini dinamakan dengan akidah sahihah. Wataban hiya akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wama akidatul batilah, adapun akidah yang batil, al-fasidah yang fasid, fahiya allati yukhaliful waqi allati mustanaduha al-aqlul mujarrad aw ra'yul mujarrad. Adapun akidah yang batil adalah akidah yang tidak relevan dengan kenyataan. Jadi yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu yang sumbernya semata-mata akal, yang sumbernya semata-mata pendapat manusia, bukan bersumber kepada Al-Quran dan bukan bersumber kepada sunnah Nabi SAW, tidak sejalan dengan pemahaman para pendahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan ketika kita mengatakan ilmu akidah, apa yang dimaksud dengan akidah dan apa cakupan dari akidah? Qala ulama al-akidah hiya al-imanu bi arkanil imani sittah wa ma yatadammanahu wa ma ajma alaihi salafus saleh annahu min usuluddin. Adapun akidah dalam istilah khusus, kita mengatakan akidah Islam. Apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Ketika menjadi sebuah rumpun ilmu, ketika menjadi sebuah pembahasan khusus, apa yang dimaksud dengan akidah dan apa cakupan yang ada di dalamnya yang dimaksud dengan akidah? Maka para ulama mengatakan al-akidah hiya arkanul imani sittah. Ini al-iman bi arkanil imani sittah. Maka yang dimaksud dengan akidah adalah beriman kepada rukun iman yang enam.
Itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan kepada qada dan qadar, dan apa-apa yang mencakup di dalamnya. Contoh, nanti kita akan bahas dalam satuannya, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah contohnya mencakup 4 poin. Al-imanu bi wujudihi, al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Nah, kita berikan contoh beriman kepada Allah. Beriman kepada adanya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, dan beriman kepada nama dan sifatnya. Jadi kalau para bapak, para ibu ditanya, gimana sih beriman kepada Allah? Maka seorang mukmin harus mengetahui minimalnya, mujmalnya, globalnya, beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah. Itu apa? Al-imanu bi'an Allah ta'ala huwal khaliq al-maliku al-mudabbiru. Itu kita beriman bahwa Allah sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur alam semesta. Ar-raziku al-mumitu al-muhyi ila akhirih. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sedangkan yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyahnya, yaitu al-iman bi anna Allah ta'ala huwal mustahiku bil ibadah wa masiwahu batil. Itu beriman bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah dan yang lainnya adalah batil. Yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu beriman kepada nama dan sifatnya. Anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi wa azamatihi. Bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki nama-nama yang baik dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Seperti kita mengenal dalam kalimat bismillah, nama labdul jalalah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rab, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakim, Al-Ajiz, dan seterusnya. Ini nama-nama Allah Ta'ala. Contoh beriman kepada malaikat, kan ada rinciannya. Beriman kepada adanya, beriman bahwa dia adalah makhluk, beriman bahwa berjasad, malaikat itu punya sifat, punya pekerjaan, dan sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas di tempatnya. Dan apa-apa yang merupakan kesepakatan ahli sunnah bahwa itu adalah perkara akidah. Contoh, mauqifu ma'as sahabah, sikap bersama sahabat. Sikap bersama sahabat, ahli sunnah sepakat sahabat semuanya adil. Berbeda dengan keyakinan orang Syiah yang mengatakan sahabat itu kafir kecuali 4 orang saja. Ini kan menyimpang akidahnya. Ahli sunnah meyakini Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk Jahmi bin Shafwan, Mu'tazilah, dan Jahmiyah. Ahli sunnah mengatakan Quran kalamullah. Ini contoh ya. Jadi ada perkara-perkara yang zahirnya bukan rukun iman yang 6, tetapi ini adalah merupakan pembahasan akidah, seperti sikap kepada para sahabat, sikap kepada ahlul bait. Jadi sikap kepada ahlul bait bagaimana yang benar antara akidahnya orang-orang nasibi dengan akidahnya orang-orang syiah berbeda. Ahli sunnah adalah pertengahan. Nah, maka ini yang dimaksud dengan ilmu akidah. Nah, ilmu akidah ini memiliki nama-nama lain selain dinamakan dengan ilmu akidah. Jadi ada nama-nama lain. Dan yang pertama menamakan ilmu ini dengan ilmu akidah di antara ulama salaf adalah Al-Imam At-Tahawi. Jadi para ibu, para bapak, kalau ditanya siapa yang pertama kali memunculkan dan mengistilahkan akidah, salah satunya adalah Imam At-Tahawi dalam kitab yang namanya Aqidatut Tahawiyah. Kemudian Al-Imam As-Sabuni dalam kitab yang namanya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi ulama-ulama terdahulu yang menamakan kitabnya dengan kitab akidah,
yaitu apa? Imam Thahawi. Kemudian Imam As-Sabuni, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Sebagian para ulama ada yang menamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Jadi dinamakan dengan ilmu tauhid yang kita akan pelajari dari buku ini kita nanti, ilmu tauhid. Saya tidak akan mendefinisikan tauhid karena kita akan bahas. Tapi kita akan mengenal penamaannya dulu. Dan di antara ulama yang menamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid adalah Al-Imam Ibnu Huzaimah. Beliau menyusun kitab namanya Kitabut Tauhid sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban As-Sijistani, Imam Ibnu Hibban punya kitab Kitabut Tauhid. Jadi kalau ada orang bertanya yang menamakan ilmu ini dengan nama kitab tauhid, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, tidak. Tetapi ada ulama sebelumnya, bahkan mungkin 1000 tahun sebelumnya, yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Jadi yang kedua dinamakan dengan ilmu tauhid. Yang kedua, yang ketiga, ilmu ini dikenal di kalangan sebagian para ulama sunnah. Jadi dinamakan dengan sunnah. Mungkin para bapak, para ibu, kita kenal sunnah itu sunnah salat rawatib, sunnah puasa sunnah, ya, puasa apa? Sunnah salat, sunnah puasa, ya, puasa sunnah, apa? Salat sunnah. Nah, para ulama menamakan ilmu akidah dengan sunnah. Mereka menamakan dengan usul sunnah. Seperti siapa? Banyak sekali, ya. Umpamanya apa? Al-Imam Al-Balbahari. Beliau menyusun kitabnya Syarh Sunnah. Imam Al-Lalakai. Beliau menyusun kitab Usul Sunnah. Imam Ahmad, Usul Sunnah. Imam Al-Mawarzi rahimahullahu taala. Mereka menamakan kitabnya dengan sunnah. Bahkan perhatikan kepada ungkapan salah seorang di antara mereka, yaitu Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, lihat para ibu, para bapak yang saya hormati. Kalau orang ngaku-ngaku ahli sunnah gitu. Apa sih timbangan ahli sunnah itu? Maka salah satu ciri ahli sunnah itu adalah yang akidahnya lurus dalam poin-poin penting ini. Berkata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, "As-sunnatu asharatun. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah." Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ulama hadis, ulama ahli sunnah, beliau mengatakan sunnah itu ada 10 katanya. Kalau ada pada seseorang 10 poin ini, maka dia diakui sebagai ahli sunnah. Kalau mengingkari atau menyimpang salah satu di antara poin yang 10, maka dia tidak dianggap ahli sunnah walaupun ngaku ahli sunnah. Apa yang 10 ini kita lihat di sini? Isbatul qadari, menetapkan dan beriman kepada takdir. Nah, kenapa? Nanti kita akan paham nanti rincian pelajaran kita, karena di sana dalam masalah takdir ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama yang dinamakan Jabariyah. Orang yang mengatakan manusia itu tidak punya kehendak, manusia itu tidak punya kemampuan. Bahkan di antara mereka mengatakan tidak apa-apa kita maksiatkan itu takdir Allah katanya. Ini menyimpang jelas. Bahkan mereka mengatakan enggak perlu ditelah orang berzina, orang mencuri, kan itu takdir Allah katanya. Nah, ini jelas menyimpang Jabariyah. Lawannya adalah Qadariyah Mu'tazilah. Ia mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk Allah. Jadi tidak berkaitan dengan kehendak Allah, tidak berkaitan dengan masya Allah. Ini menyimpang. Maka ahli sunnah pertengahan itu, di antara dua kelompok yang menyimpang itu. Yang kedua apa katanya? Takdimu Abi Bakrin wa Umar, yaitu mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam keutamaan. Maksudnya apa Pak di sini? Ahli sunnah beda dengan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan
Ali adalah sahabat yang paling afdal dari seluruh manusia. Kalau ahli sunnah sepakat bahwa para sahabat punya keutamaan satu dengan yang lainnya, tetapi tartibnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Maka siapa yang mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum, maka itu bukan ahlu sunnah. Apalagi mengkafirkan. Seperti gulatu rafidhah. Kemudian setelah itu apa? Al-imanu bil ba'tsi, beriman kepada hari kebangkitan. Al-imanu bil haudi, al-imanu bil mizani, al-imanu bil hisabi, al-imanu bis sirat. Di antara ciri ahli sunnah itu adalah beriman kepada hari kebangkitan, yang mencakup juga beriman kepada apa? Beriman kepada adanya timbangan nanti yaumul qiyamah. Adanya hisab, adanya telaga, adanya jembatan di atas neraka. Nah, karena apa? Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada nanti timbangan, tidak ada lagi nanti jembatan di atas neraka, tidak ada. Mereka ingkari. Kemudian al-imanu bi adzabil qabri, beriman kepada azab kubur. Orang yang tidak mengimani adanya azab kubur bukan ahli sunnah. Ciri ahli sunnah mengimani adanya azab kubur. Kemudian apa? An yaqula al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ciri ahli sunnah adalah mengatakan iman ucapan dan perbuatan, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Kalau iman cukup di dalam hati saja atau dalam lisan saja, tidak perlu amal, namanya murji'ah, bukan ahli sunnah. Kalau siapa yang melakukan maksiat keluar dari Islam dan kafir, ini namanya khawarij atau mutazilah, bukan ahlu sunnah. Kemudian diantara ciri ahlu sunnah adalah an yakula annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluk. Diantara akidah dan ciri ahlu sunnah mengatakan bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, Sufyan Ibnu Uyainah menyebutkan sunnah ini 10, tapi nyebutin pokok-pokok akidah ya. Bukan sunnah dalam istilah fuqaha, bukan istilah para muhaddis, bukan istilah para ulama usul. Kan sunnah menurut fuqaha itu yang tidak wajib ya. Yang diperintah, yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak berdosa. Itu sunnah menurut fuqaha. Kalau sunnah menurut ulama hadis identik dengan hadis setiap yang datang dari Nabi SAW, baik ucapan atau perbuatan ataupun persetujuan. Kalau sunnah menurut ulama usul, argumentasi selain Quran. Quran, sunnah. Ketika kita ditanya apa dalilnya Pak? Quran, hadis. Quran, sunnah. Artinya apa? Argumentasi selain Quran dinamakan apa? Sunnah. Adapun sunnah menurut ulama akidah, yang dimaksud adalah pokok-pokok agama, yaitu usuluddin. Maka ilmu akidah juga dikenal dengan ilmu sunnah, sebagaimana tadi para ulama. Sebagian para ulama menamakan ilmu akidah dengan al-iman. Dengan iman. Pembahasan apa? Pembahasan iman. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyusun kitab Al-Iman. Jadi Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian sebagian para ulama ada yang menamakan ilmu ini asy-syari'ah. Walaupun tadi dikatakan akidah syariah, tetapi ada yang mengatakan syari'ah. Yaitu Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala beda dengan ulama-ulama yang lain. Apa beliau menamakan ilmu akidah? Beliau menamakannya fiqhul akbar. Karena menurut beliau fikih itu ada dua. Ada fiqhul akbar, yaitu akidah. Fiqhul asgar, yaitu ahkam. Jadi beliau membahas, menamakan bab akidah adalah fiqhul akbar. Adapun bab yang berkaitan dengan ahkam, dinamakan fiqhul asgar. Ini Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan ini nama-nama sunnah, nama-nama yang masyru' dikatakan oleh para ulama. Nah,
di sana ada nama-nama yang tidak tepat, bahkan nama-nama yang bid'ah. Contoh apa? Ilmu kalam. Ya, seperti mungkin di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dinamakan dengan ilmu kalam, ilmu akidah. Ini tidak benar. Sebab kalau ilmu kalam, sejarah membuktikan yang dimaksud dengan ilmu kalam, ilmu yang sumbernya ke otak gitu. Ilmu yang sumbernya ke ro'yu. Ilmu yang sumbernya ke pendapat orang. Ilmu yang sumbernya kila wa qala. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, menurut akal dan sebagainya. Itu ilmu kalam. Adapun akidah, sumbernya adalah Quran dan hadis. Yang wajib atas kita istislam inqiyad, bagi kita adalah mendengar menerima itu. Kalau ilmu kalam, maka dinamakan yaitu tadi dengan akal. Nah, ini penamaan-penamaan tentang ilmu akidah. Nah, sedangkan yang kita akan pelajari dengan nama tauhid gitu. Jadi tidak ada masalah. Kemudian setelah kita tahu sekedar apa cakupan berkaitan dengan ilmu yang kita akan bahas, sudah jelas tadi adalah rukun iman yang 6 dan apa-apa yang tercakup di dalamnya dan penamaannya kita sudah kenal. Sekarang kita akan bahas sebagai motivasi awal. Apa hukum mempelajari ilmu akidah? Beserta keutamaannya kita akan mengetahui di situ. Hukmu ta'allumi ilmi akidah fardu ainin yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-mukallaf. Mempelajari ilmu akidah hukumnya adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap individu muslim belajar tentang akidah. Berdosa jika seseorang tidak mempelajarinya dan akan celaka. Wajib bagi setiap individu muslim atau muslimah mempelajari ilmu akidah. Lalu mungkin akan bertanya, mana dalil yang menunjukkan wajib? Dan kenapa kita wajib mempelajari ilmu akidah? Saya akan menyebutkan dalam kesempatan malam hari ini ada 5 alasan penting, tetapi bukan hanya 5. Bisa 10, bisa 20 ya. Tetapi saya akan mencukupkan pendalilan yang menunjukkan bahwa mempelajari ilmu akidah adalah hukumnya wajib. Ada 5 alasan penting. Yang pertama, karena telah ada perintah dari Allah untuk mempelajarinya. Lihat dalam surah Muhammad ayat 19. Di surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi ba'da dzikri hadhihi al-ayah babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 19. Ketahuilah artinya pelajarilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan memintalah pengampunan dari Rabb kepada Rabbmu. Dan dalam engkau beristighfar meminta pengampunan kepada Rabbmu. Maka Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dalam Kitabul Ilmi, ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan bab babul ilmi
qabla al-qawli wal-amali. Bab ilmu sebelum beramal dan sebelum berbicara. Lihat di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wajib atas kita untuk mempelajari la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, fa'lam, kita diwajibkan. Dan para ulama usul mengatakan apa? Al asru fil amri lil wujub, asal dalam perintah adalah wajib. Kalau kita teliti apa yang mesti para ibu, para bapak, para jamaah mempelajari dari kalimat la ilaha illallah, walaupun mungkin kaum muslimin hari ini tidak semuanya tahu, mempelajari kalimat la ilaha illallah setidaknya harus mengetahui 5 perkara. Jadi apa yang dipelajari dari kalimat la ilaha illallah? Yang pertama adalah ta'allumu maknaha, mempelajari maknanya. Yang kedua, ta'allumu arkaniha, mempelajari rukunnya apa. Yang ketiga, ta'allumu syurutiha, mempelajari syarat-syaratnya. Yang keempat apa? Ta'allumu muktadaha, mempelajari konsekuensinya apa sih kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, tuntutannya apa. Yang kelima, ta'allumu nawakidiha, mempelajari juga pembatal-pembatalnya. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya diucapin, bukan hanya diredaksikan oleh lidah kita, tetapi la ilaha illallah ini perlu dipelajari. Apa maknanya? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Rukunnya ada berapa? Ada 2. An-nafi wal isbat, menafikan dan menetapkan. Syaratnya ada berapa? Ada 7. Ya. Nanti kita akan bahas dalam kitab ini tentunya. Tapi ini memberikan contoh bahwa wajib belajar. Kemudian mempelajari tentang apa? Konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Salah satunya baro'ah dari setiap yang diibadahi selain Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan berlepas diri dari setiap yang disembah selain Allah, termasuk mengkufurinya, mengingkarinya, menjauhinya. Adapun yang kelima, memahami pembatal-pembatalnya. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka dia juga harus menghindari pembatal-pembatalnya. Ya, seperti pembatal la ilaha illallah adalah syirik, kan gitu. Dan disebutkan oleh para ulama, ya, ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 20 dan sebagainya. Nah, maka di sini menunjukkan mempelajari ilmu akidah itu wajib. Karena tadi ada perintah. Jadi tadi ada perintah. Adzan dulu atau? Saya baru pertama soalnya ini kalau kajian malam. Sampai jam berapa juga tadi belum dikasih tahu ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membahas mukadimah dari kitab Al-Qaul Mufid ala Syarh Kitab Tauhid. Kita sedang membahas apa hukum mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Telah kita jelaskan bahwa hukumnya adalah wajib, dan dalil yang menunjukkan wajibnya ada 5 dan tadi baru 1. Dalil yang kedua dan alasan yang kedua bahwa mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid adalah wajib karena perkara akidah dan bagiannya adalah tauhid termasuk perkara yang gaib. Yang seseorang tidak bisa menetapkan akidah dan masalah iman kecuali dengan dalil, yaitu Al-Quran ataupun Sunnah.
maka sudah barang tentu orang yang ingin mengetahui tentang ilmu akidah, dia harus belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmu darimu. Jadi engkau tidak boleh mengucapkan satu ucapan, tidak boleh menetapkan satu perkara, tidak boleh mengamalkan satu perkara kecuali berdasarkan ilmu. Dan salah satu bagian ilmu akidah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal rububiyahnya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, yang semua itu harus berdasarkan ilmu, yang semua itu adalah harus berdasarkan dalil. Maka sudah barang tentu mempelajarinya adalah wajib, mengetahui itu semua adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain tentang apa-apa yang diharamkan Allah taala. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah mengharamkan banyak hal. Salah satu yang diharamkan oleh Allah taala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas nama Allah atau tentang Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kita harus tahu dan harus mengetahui dalil. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengimani adanya Allah? Bagaimana kita mengimani adanya malaikat, sifat-sifatnya, para nabi, kitab-kitab Allah, semuanya perkara yang gaib yang semuanya berdasarkan ilmu. Yang orang tidak boleh berbicara itu semua kecuali berdasarkan ilmu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kita ketahui Anas Salamata Wassa'adata innama takunu bisalamatil aqidah. Bahwa poin yang sangat penting juga, di antara poin-poin yang menunjukkan wajibnya kita mempelajari akidah yang lurus, bahwa para ulama telah menjelaskan keselamatan kita, ketentraman dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu tergantung dari sisi lurus dan tidak lurusnya akidah kita. Maka wajib atas orang harus mengetahui akidah yang lurus, karena selamat dan tidak selamatnya seseorang di dunia ataupun di akhirat sangat tergantung kepada lurus dan tidak lurusnya akidah seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, nah Allah taala menjelaskan dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini dalam surah Al-An'am ayat 60, apuan ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka kedamaian, ketentraman baik di dunia ataupun di akhirat, dan bagi mereka petunjuk. Nah, kalau orang mengklaim beriman tapi tercampuri dengan syirik dalam tauhidnya, dalam akidahnya, maka tidak bermanfaat dan dia tidak akan selamat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun.
Lihat ayat ini ada dalam dua ayat, ayat ke-41 ayat 30, ayat ke-46 ayat 13. Hanya redaksi ujungnya yang berbeda. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun kepada mereka para malaikat seraya memberikan kabar gembira. Jangan kamu bersedih, jangan kamu apa takut, karena sesungguhnya tempat kembali kamu adalah surga. Dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini jelas bahwa keselamatan seseorang ditentukan dengan lurus dan tidak lurusnya akidah. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, di antara alasan yang menunjukkan wajibnya kita mengetahui akidah yang lurus dan mempelajarinya, karena kita tahu syartu qabulul amal bisihatil akidah, bahwa syarat diterimanya amal kita apabila lurus akidahnya, apabila lurus imannya, apabila lurus tauhidnya. Saya akan bawakan dalam kalimat yang singkat ini tiga dalil, dua dalil Quran dan satu dalil dari sunnah. Adapun dalil ahli Quran, Allah Ta'ala berfirman, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatuna amaluk wa la takunna minal khasirin. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, kalau engkau musyrik maka akan sia-sia seluruh amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Jadi sebanyak apapun amal kita, dari sholat kita, dari zakat kita, dari sedekah kita, dari puasa kita, dari haji kita, dari umroh kita, dari berbakti kepada orang tua, kalau tidak dilandasi dengan tauhid, kalau tidak dilandasi dengan akidah yang lurus, maka amal kita adalah bagikan debu-debu yang mengepul, tidak ada artinya, sehingga akidah kita lurus. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang kufur kepada iman maka dia telah sia-sia amalnya dan dia di akhir-akhir termasuk orang-orang yang rugi. Ini jelas dalam ayat Quran. Kita dalam hadis, para ibu, para bapak mungkin mengenal tentang orang Khawarij. Ini singkat saja langsung, orang Khawarij. Orang Khawarij banyak disifati dalam Quran. Pertama, orang Khawarij dikenal dengan orang yang semangat ibadah. Sehingga dikumpulkan dalam hadis, jidat mereka itu sampai berbekas, ya, borokan jidat karena lama sujud. Tangannya sasangaleun, kata orang Jawa Barat. Berbekas, kepalan, tangannya. Kakinya bengkak, bibirnya basah, matanya sampai sakit mata. Kenapa? Karena seringnya menangis, bibirnya basah karena banyak zikir. Bahkan disebutkan dalam hadis, akan datang satu masa, akan muncul orang-orang yang seolah-olah menghinakan saum kalian, menghinakan sholat kalian. Tetapi Nabi SAW menyebutkan tentang mereka apa? Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramyah, mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan la sorfa wala adla, ibadah yang wajibnya tidak diterima, ibadah yang sunnahnya tidak diterima. Mereka banyak amal tetapi tidak ditimbang oleh Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan mereka li khurujihim an jama'atil muslimin wa li khurujihim an aqidatil muslimin? Karena orang-orang Khawarij ini keluar dari kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Dan orang-orang Khawarij ini keluar dari akidah kaum muslimin.
Salah satunya apa? Keyakinan orang Khawarij bahwa seluruh orang yang melakukan maksiat kafir keluar dari Islam. Yang melakukan dosa walaupun tidak menghalalkan kafir menurut mereka. Menurut ahli sunnah, menurut umat Islam yang hak pelaku dosa besar adalah mukmin naqisul iman, mukmin tapi lemah imannya. Nah, apa yang menyebabkan orang Khawarij itu amalnya tidak ditimbang? Karena tadi keluar dari akidah yang lurus. Yang terakhir, yang kelima, sebelum menyisakan sedikit pertanyaan, apa? Bahwa akidah yang lurus dan tauhid dan iman adalah merupakan motivator, pendorong, landasan iman seseorang yang akan membangkitkan orang itu beramal. Jadi yang akan membangkitkan beramal. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Jadi dalam ayat ini lihat Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha hulahin bi idzni rabbiha wa yadribullahu amsalan linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon kurma. Jadi Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon kurma. Kan iman ini bercabang. Salat adalah iman, zakat adalah iman, sampai memindahkan duri dari jalan adalah bagian dari iman. Bagaimana iman ini akan kokoh? Bagaimana fondasi dan hakikat Islam yang ada pada seorang akan menjadi kokoh? Nah, kalau berlandasan kepada iman. Nah, kita lihat pohon kurma. Ada pangkalnya, akar, ada batangnya, ada dahan-dahan, ada ranting-ranting, ada daun, ada buah. Pohon akan batangnya besar, kuat, kemudian dahannya rindang, kemudian daunnya hijau, dan buahnya lebat. Kapan? Kalau pondasinya itu kuat. Terkadang pohon batangnya gede, buahnya banyak, tapi tidak kuat akarnya. Maka ketika ada angin, jatuh. Ketika ada angin, pasti roboh. Disebabkan apa? Disebabkan diterpa angin. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Maka orang akan menjadi kuat imannya, sehingga termotivasi, mampu sobar untuk menunaikan sholat lima waktu, sobar untuk menunaikan zakat, sobar meninggalkan yang diharamkan Allah apabila kuat imannya. Saya akan memberikan misal terakhir sini, contoh kehidupan para sahabat. Apa yang menyebabkan Ammar bin Yasir, beliau sabar dengan ujian yang menimpa kepadanya, disiksa, didera, dipanggang? Karena iman telah singgah di dalam hatinya. Salah satunya apa? Diceritakan dalam kisah beliau, ketika para sahabat lewat, tidak ada yang menolong waktu itu karena kekuatan orang kafir lebih besar. Nabi SAW lewat, tidak menolongnya. Mungkin kalau kita putus asa. Tetapi Ammar bin Yasir bertanya kepada Nabi SAW, wahai baginda Rasul, seandainya aku sobar kepada ujian ini, tempat kembali aku di mana? Maka Nabi SAW mengatakan isbiri, yani isbiru ya ahla Yasir, fa inna mawdikum jannah. Sabarlah wahai kau, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji bagi kalian adalah surga. Maka beliau pun, Ammar bin Yasir dan keluarganya, sabar terhadap ujian fitnah yang menimpa kepadanya. Kenapa? Karena iman telah singgah di dalam hatinya. Coba ya, orang yang badannya kekar, badannya besar, sholat subuh, baca surah An-Naba. Wah, katanya imamnya ini kurang ajar sekali, panjang. Padahal apa? Badannya kuat.
Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang dia imani tentang pahala yang Allah Ta'ala akan berikan. Tidak beriman kepada berita-berita Nabi SAW bahwa orang yang menunaikan sholat berjamaah akan dilipat gandakan 27 kali lipat. Tetapi ketika orang itu mengimaninya, maka akan kuat dan teguh dan kokoh dan istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah secara singkat bahwa kita mengetahui, mempelajari akidah Islam, mempelajari tentang rukun iman adalah hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Hal itu disebutkan 5 perkara yang sangat penting. Tetapi apa yang saya sebutkan dalam 5 perkara bukan hanya 5, tetapi ini bab meringkas sesuatu yang paling penting saja. Sampai di sini pembahasan kita masih ada 5 menit lagi. Ya, tadi kata panitia sampai 45. Masih ada 5 menit lagi, siap. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan sejauh mana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ikhtiar seperti kaya dan miskin, juga dalam memperoleh keturunan. Allah SWT pernah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu ya rabu lima yasa'u fasufun wa ya rabu minasa wa kasra wa mamsa. Mohon diteruskan. Dulu di bangku kuliah kita mendapatkan materi seperti ini. Inna allaha yabsutu rizqa liman yasha. Apakah ini menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah atau menurut pemahaman di luar Ahlussunnah? Dia mengatakan bahwa Allah akan melapangkan rezeki bagi orang yang berkehendak. Jadi bukan yang Allah kehendaki. Begitupun di dalam ayat tentang keturunan tadi. Jadi yasa'na itu karena kembalinya bukan ke Allah, tapi kepada man. Apakah ini menurut penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah atau menurut pemahaman yang lain? Demikian, terima kasih. Insyaallah cukup pertanyaan satu ya. Jelas ya, ini pemahaman yang keliru dan bukan pemahaman akidah Ahlussunnah. Dan tentunya ini semua memelintir ayah ya. Jadi memelintir ayah. Bahkan mungkin secara akal pun ini bertentangan sebenarnya. Saya kasih misal dulu ya, karena di ayatnya itu banyak sekali. Yaghfiru liman yasha, yahdi man yasha. Ini memang pendapat Mu'tazilah ya. Jadi Allah akan mengampuni siapa yang meminta pengampunan gitu ya, diartikannya. Allah akan memberi kepada siapa yang meminta gitu. Jadi bukan Allah memberi siapa yang Allah kehendaki gitu. Ini tentunya bertentangan dari sisi lugah bahasa, artinya lugah bahasa, akal dan dalil. Dari sisi bahasa, bahwa ini jelas sekali ya ayatnya semuanya, karena dhamir itu secara bahasa innallaha yaghfiru liman yasha. Siapa yang mengampuni? Allah, gitu kan? Karena Allah telah mengatakan yaghfiru, gitu kan? Dalam ayat sebelumnya. Ya. Kemudian juga ayat-ayat ini secara lugah. Kemudian yang kedua secara akal. Akal, kalau saya katakan begini, mustaqim enggak? Saya bilang, saya akan bagi-bagi uang bagi siapa yang saya pilih. Kira-kira siapa yang dikasih uang? Orang yang mau minta ke saya enggak? Yang saya mau. Masuk akal enggak? Kalau saya bilang, saya akan kasih uang orang yang saya pilih. Gimana? Mana yang akan dikasih uang? Semua orang yang datang? Enggak. Tetapi apa? Yang dipilih oleh saya. Atau juga makna yang datang dan saya pilih, kan? Kemudian dari sisi makna dalam arti akidah Ahlussunnah,
antara ikhtiar dengan tawakal. Ahli sunnah jama'a baina amrain. Jadi ahli sunnah itu menggabungkan antara dua perkara. Bainal ikhtiari wa tawakkul. Antara kita ikhtiar dengan tawakal. Karena memang kedua-duanya diperintahkan. Jadi kedua-duanya apa? Diperintahkan. Contoh dalam hadis, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kan gitu hadisnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan takdir, lalu ada orang yang mengatakan, kalau begitu ya kita pasrah aja kepada takdir dan tidak mencari sebab. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk menempuh sebab dan memintalah pertolongan kepada Allah. Jadi meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas sekali bahwa Allah taala memerintahkan kita menempuh sebab dan Allah taala membentangkan seluruh sebab, tapi ingat mahmakana, artinya walaupun manusia telah menempuh sebabnya, jika Allah tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, dan itu kenyataan. Nah, kita berikan contoh. Bagi dua kelompok, ada Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak. Gitu kan? Ini Jabariyah. Ada Qadariyah Mu'tazilah yang mengatakan amal segala sesuatu mutlak dari manusia. Maka kedua pendapat ini bertentangan dengan akal dan kenyataan. Kita berikan contoh. Ada enggak orang yang mengatakan kan rizki sudah ditentukan Allah, lalu dia berdiam di rumah sampai mati? Enggak ada ya. Semua orang pergi usaha. Ada yang ke pasar, ada yang berternak, ada yang berkebun, ada yang usaha. Yang kedua, manusia akan tahu bahwa ada orang yang ke pasar dan menempuh sebab tapi tidak dapatnya. Ya, ada orang pergi ke pasar menempuh sebabnya, bahkan bikin toko yang strategis, kemudian mendatangkan ahli untuk menata apa aksesorisnya, ditata supaya ketika orang melihat tertarik langsung, bahkan memilih pelayan-pelayan yang sangat hebat, bahasanya diajari ya, bagaimana menyambutnya. Ternyata di sebelah ada toko yang apa? Biasa-biasa saja, pelayannya juga kasar, tapi ternyata kok banyak yang membeli. Ini sepi-sepi saja gitu. Nah, orang akan mengetahui bahwa apa? Di sana ada masyiah Allah. Di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hada maqul, maqul, maftur, dan ini adalah masuk akal dan fitrah. Maka akidah ahli sunnah tentang ikhtiar dan tawakal pertengahan. Yaitu apa? Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menempuh sebab, dan kita diperintahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan akhiri dengan kalimat gampang berkaitan dengan ini. Jadi berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Kalau ada orang mengatakan, ya rizki, jodoh, soleh, tidak soleh, kafir, iman, kan kehendak Allah. Ah, saya mau bergantung saja. Keliru orang ini. Gitu. Kenapa dikatakan keliru? Karena dia tidak tahu takdir Allah kepada dia itu apa. Gitu. Apakah takdir Allah kepada dia orang kaya atau orang miskin? Maka kalau antum, kalau para jamaah bergantung kepada sesuatu yang tidak tahu, tidak ada makna. Tetapi wajib atas setiap manusia menempuh sebabnya, kan? Kalau ingin tahu belajar, kalau ingin rezeki usaha, gitu kan?
Karena Allah telah membentangkan sebab itu, maka tempuhlah sebabnya. Tetapi sebab itu akan berguna, sebab itu akan bermanfaat apabila Allah menghendaki. Dan itu nyata. Coba aja, kita kan kenyataan. Ada orang sakit kepala. Tiga orang yang sakit kepala. Semua orang tahu bodrek atau oskadon itu obat sakit kepala. Tapi yang satu minum sembuh, dua orang yang minum tidak sembuh. Menunjukkan apa? Bahwa sebab itu Allah yang yang memberikan pengaruh sebab itu. Dan itu wajib diimani. Ada wajib diimani. Ini nyata. Jadi masuk akal. Sebenarnya tidak ada yang tidak sesuai dengan akal. Semuanya sesuai dengan akal. Dan dipahami. Contoh terakhir, kita berobat. Kita tahu orang sakit perut. Diabet salah satu obat untuk menghentikan diare gitu ya. Ada 10 orang diare nih. 5 orang minum diabet berhenti, 5 orang lagi tidak gitu kan. Walaupun diabetnya banyak yang dia minum. Makan ikan. Ini makan ikan ya, Pak. Makan udang. Yang satu kena alergi, yang satu tidak kena alergi. Padahal sama-sama makan ikan. Kalau dikatakan sebab itu adalah mutlak dari manusia, kenapa ada perbedaan? Menunjukkan di sana ada masyiah apa? Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak. Dan itu maklum, makul, maklum nyata dan diterima oleh akal. Sebab akidah Ahlussunnah adalah lurus sesuai dengan akal dan sesuai dengan apa? Kenyataan. Tapi pembahasan tentang masalah takdir kita akan bahas dalam pembahasan khusus dalam kitab ini. Insyaallah dalam kitab Qaul Mufid itu ada bab tentang masalah takdir insyaallah. Sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Insyaallah pada minggu yang akan datang ataupun pada pembahasan yang selanjutnya ya kita akan tampilkan ya bab-bab itu dan mungkin para jamaah semuanya bisa melihat dari kitabnya asli. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.